Cobain dulu kopinya. Ini teh bukan kopi. Itu bukan kopi, bukannya kopi pahit ini bro. Itu teh. Hey Putri, gimana kabar lo? Semalam lo nelfon gua, gimana? Ya lu mah diangkat tangan, kenapa sih? Iya ini, gua lihat, udah 8 kali panggilan ini. Ya, padahal gua tuh pengen banget curhat sama lo. Curhat? Iya. Tentang apa? Tentang masalah kerjaan lah. Kerjaan? Gua tuh lagi bete banget tau di kerjaan. Bete kenapa? Ada satu orang cowok tuh yang nyebelin banget. Gua tuh kadang pusing gitu, kalau lagi kerja tuh gua selalu diganggu-ganggu. Diganggu-ganggu? Iya, diganggunya kayak gimana itu? Iya, dia tuh bilang gua jutek lah, cuek lah. Ya gua harus gimana gitu. Iya, namanya orang kerja ya. Kerja memang gua fokus. Udah kan lagi fokus banget kerja gitu. Gua tahu, kayaknya tuh cowok suka sama lu. Ah, gak mungkin lah. Ya biasanya kan cowok tuh gayanya beda-beda loh, Kak. Biar dapat perhatian, jutekin dia lah atau kasih dia perhatian misalnya. Ke Indomaret yuk, misalnya. Mau ngapain? Ya biasa beli snack gitu. Biasanya sengaja gitu biar bisa ada kesempatan buat ngobrol sama lu. Bisa jadi, tapi dia kan ngiseng nih. Iya, kayak gitu lah. Pokoknya bikin bete, bikin gua. Rasanya tuh pengen males aja gitu. Males aja. Males masuk kerja tuh. Ya udah ngomong aja ke orangnya. Iya Andre, benar enggak? Ngomong aja kalau emang bete sama dia. Lu bikin gue bete tau gitu. Kadang-kadang ada yang ceplos-ceplos, tapi dia orangnya tipenya kayak gimana? Ya dia tuh kayak suka marah-marahin gue gitu. Emang dia posisinya apa kok marah-marahin lu? Ya dia sih atasan gue. Oh atasan, gue tahu. Gue gak berani juga harus ngelawan gitu kan. Kayaknya suka dia sama lu. Masa sih? Iya, main caranya begitu. Tapi dia tipe cowok lu gak? Bukan sih. Ini kalau begitu, ya susah juga. Kalau gue dulu begini. Nah, begini. Gimana di kerjaan lu? Kalau gue dulu kembali, malah gue yang suka sama Airdina. Iya loh, Airdina cantik, putih. Wah. Tipe gue banget. Terus? Gak tau. Tapi gue gimana tuh? Gue gak tau, cinta bertepuk sebelah tangan kayaknya. Asik. Tapi kan kerjaan, gue tambah-tambahin. Supaya apa? Supaya gue banyak apa ya, waktu buat ketemu sama dia. Jadi loyalitas gue ke perusahaan. Jadi dikit-dikit gue ketemu dia, ini gimana nih kerjaannya, gini. Jadi gue makin bersemangat kerjanya gitu. Modus. Iya, modus. Dan dia, gue suka ajak dia jalan gitu. Gue suka ajak dia makan. Terus kalau pulang, gue ajak dia numpang gitu. Gue antar ke kosannya gitu. Ya bisa jadi tuh lama-lama baper. Gak tahu juga dia baper apa enggak apa. Dia nganggap gue apa gitu. Kan gue lagi ya, proses pendekatan gitu kan. Ya udah langsungin aja daripada nanti diambil orang gimana. Wah diambil orang, kayaknya dia belum punya pacar ya. Kan masa cewek secantik terus itu mau punya pacar? Nah itu dia bro. Gimana ya solusinya kayak gitu? Gue harus ngomong gitu. Ya udah, lu bikin dia nyaman dulu lah. Ungkapinnya gimana? Gue kan gue udah baik nih gue. Ya, deket kasih banget bunga, lah. Contohnya. Kasih bunga. Kasih perhatian lebih gitu. Kasih bunga apa? Kasih bunga bang, bunga bang. Ah iya ya. Kalau bunga ini udah agak zaman ya bro. Ah iya, iya bunga bang ya. Waktu itu gue pernah tawarin dia loh. Pernah gue tawarin. Daripada tinggal di kos yang kayak begitu kan gue suka antar dia tuh. Duh, agak-agak kumuh gitu. Gue mau bayarin dia sewa ini apa tahunan apartemen. Nah itu contoh. Tapi dia nolak loh, kenapa ya? Kenapa kok nolak? Gak tau, dia nolak loh. Padahal gue udah baik gitu. Ya mungkin dia gak enak kali. Gak enak ya? Jangan-jangan itu penolakan buat gue juga deh, bukan tipe gue kali ya. Kayaknya gue harus mundur. Lu gak boleh gitu lah, gak boleh langsung nyerah lah. Lu tuh harus pemberani, jadi cowok tuh harus. Oh harus berani ya? Iya. Jadi gue harus pastiin dulu ya, harus ngomong gitu ya. Iya harus pastiin dulu. Ya udahlah. Ditolak apa enggaknya, biarin aja lah. Yang penting gue ngomong dulu ya. Iya. Kayaknya gue harus ajak dia jalan besok hari Minggu dah. Nah, dia bagus sih. Iya.
Dia sih kerja terus sih. Ungkapin aja terus. Lu ungkapin yang lu pengen ungkapin gitu semua. Iya, dia dingin banget soalnya. Gue ajak kemana-mana dia mau. Ajak makan, ajak jalan, gitu mau. Cuman kayaknya dia gak ada tertarik sama gue kayaknya. Kayak temen gitu. Gimana ya? Apa gue pura-pura bayar cewek gitu buat pura-pura jadi cewek gue gitu. Ya ngapain? Buat ini bro. Buat dia cemburu gitu? Iya, kalau dia cemburu suka sama gue kan biasanya. Sih udah kayak sekolah. Gue pernah sih dulu waktu makan, terus ini loh, gue dulu pernah dekat sama cewek ini loh. Emang ada foto gue sama dia. Nah, gue ada, terus apa ya, orangnya biasa aja, dia gak, oh gitu, gitu. Dia ngomong gitu doang, oh, lu gak jalan sama dia, oh gitu, gitu doang. Dia gak ada raut cemburu atau apa gitu. Ya. Apa dia pandai menyembunyikan perasaan ya? Biasanya gitu Pak Rumah. Sejadi lah. Rumah bisa gitu. Oke. Menarik. Ya udahlah. Mending gue pastiin aja ya, to the point aja ya. Iyalah. Biar kita nggak buang-buang waktu gitu. Kalau emang suka ya suka, nggak. Itu aja ya. Iya, dicoba aja dulu lah. Oke. Terus gitu lo gimana? Apa? Gue mau lanjut kerja di tempat itu. Gue masih bingung sih. Bingungnya tuh gue udah nyaman banget kerja di situ, tapi gimana lagi ya? Males gue ketemu dia gitu. Atasan lagi ya? Iya. Saran gue sih, lu tetap kerja di situ. Kan yang gaji lu kan bukan dia, bos lu kan? Iya juga sih. Katain aja misalnya, bang, atau panggilnya apa, pak gitu. Gue gak nyaman nih, gini-gini, bilang aja gitu, to the point aja. Yang penting kerja udah benar kan? Kerja udah benar, terus kalau parah, gampang. Terlalu parah bro. Tadi kena SP lagi dia. Terus sekarang lu mau kemana? Mau ada jalan? Enggak ada sih, jalan sama siapa gue? Ya udah, pada lu bete, kita jalan aja. Ya udah. Kita ngopi-ngopi ya. Ini kan kopi murah nih. Gue ajak lu ke kopi mahal. Starbucks ya. Terlalu dah. Ya. Cobain dulu kopinya. Ini teh bukan kopi. Itu bukan kopi, bukannya kopi pahit ini bro. Udah, yaudah. Kita ke kopi mahal aja. Ya udah sekalian gue ajak lo nonton deh. Ini kan kita teman nih. Nah, gue juga suka sama dia tuh. Lu ajak dia aja deh, Ming. Hah? Kan besok hari Minggu. Ini bukan hari Minggu ini. Oh, jadi kita berdua aja gitu? Iya, ini kan... Lu gak ngajak teman lain? Gitu. Jadi kan lu kesini kan tadi agak sore jam 5-an, ini udah mau jam 7 nih. Ya, kita malam-malam pergi aja dulu. Oke. Minum-minum. Iya, saya tahu di sana ada cowok lagi. Betul. Yaudah deh. Ya, berangkat aja yuk. Yaudah yuk. Oke, yuk.